Ini sobat sepeda, akhirnya kita menuju sesi yang paling seru nih, yaitu apa ini? Kita tanya-tanya, ini rasnya tuh sebenarnya ras apa sih? Nah ini dia. Mungkin mas, ini rasa apa nih mas, burungnya nih mas? Ini anak meteor mas. Oh anak meteor, iya. Kalau meteor itu dari mana? Dari Pak Ahmad. Dari Pak Ahmad. Iya. Dari Pantura mas ya? Iya mas. Oh. Kalau meteor itu pernah juara apa tuh mas? Burungnya mas, jadi idola njenengan mas? Di atas mobil mas. Atas mobil, oh udah. Pernah apa? Juara satu atas mobil atau 1 jutaan. 1 jutaan, wow sobat. Ternyata just tenan 1 jutaan loh. Ini jadi apa? Anaknya mas ya? Anak meteor. Anak meteor, anak meteor ketemu dengan apa? Meteor silang sama kakak ibunya Kenwood mas. Kakak ibunya Kenwood, wow ternyata ketemu dengan jawaranya juga. Jadi ini udah burung juara, ketemu induk juara juga. Wah ini betina yang paling anggal betul ini. Ini jadi rasnya apa nih mas? Ini jatuhnya cucu dolar sama cucu kiu-kiu dari Pak Cik Fai. Oh cucu dolar karo cucu kiu-kiu, wah edian tenan wis. Induknya ini anak dolar sama anak kiu-kiu. Anak dolar, anak kiu-kiu, mantap tenan sih. Ini mewah lur, mewah ini. Ini burung juara, ini burung mewah. Dan ini kok mas ini mas? Gak tau mas. Oh belum punya anak nih mas? Udah punya anak, oh, udah gedate. Gedate. Tapi masih deket mas. Oh deket-deket. Mesti ngosder mas ya? Insyaallah mas. Oh iya kilur mewah ini, mewah ini waktuku pura ini aku, pokoknya aku dutuku ya besok koyong ini sih yang digulik-gulik. Nah, cari burung kayak gini, saya yakin susah bro, yakin, ini burung juara, ini burung, ya burung mewah kurang apa mas? Ya, kurang. Sekarang gak kurang, tinggal kurang dibeli aja lur, oke ya. Nah, ini indukan yang Mas Ali seneng ya mas ya? Mas Ali jago-jago kan ya? Oke, wah masih ada mas. Lagi ya mas? Masih ada lagi? Waduh, cek sebelum masih ada lagi kita cek dulu katurangganya. Nah gitu. Mungkin mas, ini spesialnya burung ini katurangganya bagaimana mas? Ben teman-teman itu juga tahu burung juara, anak-anak burung juara itu katurangganya seperti apa? Gimana mas katurangganya? Kalau yang cowok tuh mas? Burungnya enak sih mas dipegang. Mm-hmm, burungnya enak. Oh, gimana? Burungnya halus nyutra. Halus, halus bro. Sama kenyal burungnya itu. Kenyal di mana mas? Kenyal di sini mas. Nanti blok. Kenyal bro, kenyal kayak apa gitu ya. Terus bulunya mas? Ini larnya mas. Ularnya, wow larnya rapet ya, ini rapet bro, rapet ini. So donan ini ya gede, oh, tulangannya ini gede, tulangan di lidinya gede mas ya. Garing mas? Garing, wow siap. Terus mas apa lagi mas? Mas apa tegangnya itu sedang, sedang lancip tapi agak keras. Oh keras, oh berarti memang keras semua tulangannya mas? Mati. Oh iya, tulangan kenceng mas ya, sini ya. Oh pokoknya tulangannya harus kenceng, gitu mas. Iya sih mas. Oh tulangannya kenceng. Terus apalagi mas? Mata nih? Kalau mata bagus banget mas, jernih mas. Mata jernih, oh gitu. Wah ya aku belum megang bro. Saya juga penasaran pengen megang burung, anak-anak burung jaran seperti apa. Saya tak megang ya. Boleh gitu mas? Boleh mas. Boleh mas. Mewah bro, burung juara ini. Nah, kalau untuk yang kecewaan sendiri mas, tadi apa mas rasanya saya lupa ini mas. Ini cucu dolar sama cucu kiu-kiu mas. Cucu dolar, cucu kiu-kiu. Mewah banget bro, mewah jadi banget. Jadi induknya ini anak dolar sama anak kiu-kiu. Ini dapat dari Pak Cik Fai. Wah, langsung dari Pak Cik Fai ya? Ya. Wah, ini jelas mewah ini. Kalau ini, coba mas, nonton katurangganya mas. Kalau pegangan sih enak, kenyal, tapi halus, seratnya agak kasar. Agak kasar. Kalau serat kasar itu menandakan gimana mas? Burungnya dor gitu mas? Ya saling menutupi aja mas sama anak meteor. Ya. Berarti pelanggannya. Saling menutupi. Berarti ini paduan yang paling jamik sendiri yang dimiliki dari Mas Ali. Berarti ini pokoknya pairing yang saling menutupi, saling melengkapi, dan hasilnya pasti nggak mengecewakan gitu mas ya? Iya mas. Ya oke. Dari matanya sendiri juga bening ya mas ya? Oh iya, mantap sekali. Oke sobat-sobatnya, ini dia indukan yang kedua mas ya, dari Mas Ali ini. Saya tak lihat-lihat kok, wah ya burungnya ganteng tenang kok ya. Kalau ini rasa apa ini mas? Ini Megasona mas. Megasona? Megasona punya tim Baron. Wah punya tim Baron nih bro, tim Baron. Oke. Rasanya? Megasona itu, waduh aku sih ngerateng berarti
ini ras Megasona dari tim Baron. Wah, skotimnya saya udah wow gitu kok. Kalian Baronnya juga tidak diragukan lagi. Jadi silsilahnya gimana mas? Kalau silsilahnya sama Pak Jiro mas. Sama Pak Jiro, oh iya. Oke, berarti kita lihat katurangganya langsung seperti apa nih mas? Kalau dari sisi pegangan sama bulu-bulunya mas, ciri-cirinya? Kalau enak mas. Bulunya kenyal, oh sama ya, sama yang tadi, sama-sama kenyal aja. Iya mas, ini kan bulunya halus, keras, sifatnya halus mas. Halus, oh ya gitu. Oke, yang lain mas? Ularnya, wow. Ularnya juga rapat mas ya. Batangan juga tebal semua mas ya. Oke, oke, oke. Untuk tulangan tadi mas, tulangan mas? Tetap sama ya mas ya, jadi tulangnya kokoh mas ya, pegangan kenyal mas ya kan? Kenyal mas. Kenyal, oh ya, kenyal. Berkenan nih mas Darwan. Kalau matanya mata putih mas, kenyalnya bagus. Kilo air. Kilo air nih. Oh. Ketahui parungnya juga runcing bagus mas ya. Parungnya runcing. Mantap, 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 mantap pokoknya. Ini anaknya belum dilatih mas, tapi udah laku duluan. Waduh, bro. Ini udah laku duluan bro. Ya, belum dilatih mas ya, udah laku. Udah laku mas anaknya. Wah mantep lur. Jadi mungkin dalam hati kalau aku pengen anaknya ini Inden bro. Bisa bisa mas, bisa Inden. Wah Inden, oh Inden bisa bro. Kalau ini Inden bisa nih. Wah mewah semua emang punya mas Ali nih. Wah ini dibuatkan sama apa nih mas? Ketidaknya. Ini sama anak Abimanyu mas. Anak Abimanyu. Abimanyunya sendiri itu udah prestasi banyak mas. Oh gitu, apa aja tuh mas? Kebanyakan motor sama nasional tadi mas mas. Nasional, oh gitu, mana mas burungnya mas? Oh ini, ini, mas. Ini, oke oke. Saya pegangin mas ya? Iya mas. Nah. Kalau yang ini kan burungnya oversize mas. Ini? Yang ini? Buat Indu. Oh gitu oversize. Oh ini yang kerap juara nih. Iya mas. Itu ya. Monggo mas, bisa kita pegangin ya mas ya. Pegang Doro mewah. Oke oke. Kalau untuk katurangganya sendiri mas, seperti apa nih mas, burungnya? Kalau burungnya sih sedang mas, tapi dipegang itu enak kenyal. Kenyal juga mas? Iya. Oh, yes. Kenyal juga, segera-gera. Tulangannya sih bagus. Matanya jernih mas. Mata juga bagus, oke. Okay. Larnya mas? Wah, larnya rapet bro. Larnya rapet banget, guys. Jos ini. Ya. Tak lihat-lihat juga jambrong ya, Mas? Juga, Mas. Jambrong, sobat. Jadi jambrong juga ini jambrong, itu jambrong. Wah, makanya hasilnya jambrong-jambrong. Tapi ya tuh, sobat. Jadi kita kalau mau punya anaknya ini ya terus terang harus Inden. Inden bisa. Inden bisa. Oke, oke, oke. Ini dia indukan ketiga dari Mas Ali. Warnanya tritis mangsen apa-apa mas? Tritis mangsen mas ya? Oke, tritis mangsen berarti sesuai. Contohnya ya jambrong ini mas? Jambrong mas ini. Wah jambrong, jambrong, wah jus ini. Wah, kalau ini dari mana nih mas, burungnya mas? Ini dari Mas Ali Abimanyu mas. Ali Abimanyu, wah sama suruh tadi mas, Abimanyu mas ya. Oke, dari Mas Ali Abimanyu. Untuk rasnya sendiri apa nih mas? Ini rasnya jagungnya Ponaan Kenwood mas. Ponaan Kenwood, walah mewah lagi bro, mewah lagi. Ponaan Kenwood, ketemunya mas, betulnya mas? Kalau induknya ini adik Kenwood sama Sampar Angin mas. Oh masih punya tim Baron ya mas ya? Iya. Wah mewah sekali bro ternyata. Kita yo, saya lihat-lihat burungnya yang ganteng tenan ya ini. Anaknya ini udah podium mas, di luar pulau. Podium? Di luar pulau? Di mana itu mas? Di Jambi. Wah sobat, ternyata burung-burungnya tuh kalau terbang sampai ke Jambi. Wah ini cocok sekali. Kalau katurangganya mas, seperti apa nih mas? Tak nonton aku. Katurangkan ini mas berikan, tapi ini agak keras mas. Agak keras? Oh gitu. Kalau keras tuh gimana tuh mas? Penandangannya seperti apa mas? Kalau saya spesial di bawah mas. Bawahnya kenceng? Dua gitu ya? Wah ini sobat, ini yang ngedor ternyata ini. Anak-anaknya ini yang ngedor ini. Wah gitu mantep. Kalau lihat larnya mas, larnya yo rapat bro, rapat semuanya, lidinya tebal-tebal semua. Wah mantap-mantap. Matanya juga bersih mas ya? Matanya bersih mas. Semua matanya bersih, nggak ada kekurangan lagi.
cucuk ya tipis ya. Wah, ini tipis banget. Dadanya kekar ya Mas ya. Tulangan kokoh ya. Oke. Wih, mantap-mantap benar. Kalau burung yang dor kayak gini jangan padukan dengan materi yang seperti apa, Mas? Sekarang saya temuin cucuk garong, Mas. Cucuk garong. Mewah lagi, Bro. Mewah lagi, mewah lagi. Burung rapi tenan, burung-burung mantap ini. Cucuk garongnya saya lihat, Mas. Ini masih garongnya, Mas. Cucuk garong. Waduh, mantap cucuk garong. Cucuk garong tuh, cucuk garong ini. Berarti itu dor-dor kalau ini. Ini kakaknya patah sayap, Mas. Patah sayap. Dor-dor sama dor-dor gitu ya? Iya. Burung dor dan burung dor patah sayap yang ini. Hasilnya besok seperti apa? Nggak ngerti lah. Yang penting lost dor ya. Dulu Mas, katurangganya seperti apa, Mas? Katurangganya seperti apa? Doro ngeri-ngeri gitu. Punya sih, nah. Sedang, kenyal, bulu halus, serat kasar, Mas. Bulu halus, serat kasar. Wow, kenyal, Mas, ya? Matanya jernih, Mas. Mata jernih, wah jernih ya bro, saya lihat bening banget. Ini gambir ya? Gambir, tapi jernih banget matanya. Wah, tulangan juga mantap Mas ya? Tulangan mantap Mas. Gambir banget, gambir banget. Jadi ini termasuk best seller Mas ya? Kakaknya ini sudah juara juga Mas. Kakaknya yang cewek ini? Wah, jam mewah tenan gitu. Kok jadi ngiler, ngiler bro. Mas. Ini adiknya itu ya. Wah. Ini dia induan nomor 4 Mas ya. Keempat dari ternaknya Mas Ali. Ini burungnya selap Mas ya. Iya, selap. Selap. Nah, ini untuk burungnya silsilahnya bagaimana Mas? Dan dari mana nih? Ini jatuhnya anak Silver Star Mas. Silver Star. Silver Star sendiri prestasinya Mas. Udah juara mobil di lapak padel. Weh. Sama prestasi lainnya sudah banyak. Kita benar juga montoran juga. Berarti kan doro juara, burung juara nih. Mereka yang medit lagi Mas ya. Untuk karakternya gimana Mas? Burungnya. Karakter dia main los Mas, bawaan cukup. Wah, wow, los, pokoknya los atas Mas ya. Iya. Losnya bagus, oke. Okay, ya memang Mas, tapi bawaan cukup. Wah, wow, losnya memang bawaan cukup. Berarti doro loset gitu Mas ya. Oke, katurangganya Mas, kayak gimana Mas? Biar sobat Mas itu juga semuanya juga tahu. Katurangan, burungnya enak pegang, jantung, kenyal, matanya jernih Mas. Oh matanya jernih, oke. Mas aku lihat bawahnya Mas, kok kita orang sih spesial Mas? Coba Mas, ini Mas. Ini. Dagingnya melentung bro, montok bro. Kenyal Om. Kenyal. Mantap. Kenyal Mas ya. Terus larnya Mas, tak nonton. Tetap rapat garing. Lidinya juga tebal, mantap-mantap. Oke, untuk matanya juga jernih Mas ya. Mata jernih Mas. Matanya jernih. Ini jambrong enggak Mas? Enggak Mas, simbar. Oh, simbar, simbar. Belum jambrong. Yang tadi jambrongnya udah banyak. Oke, oke, oke. Ya ini burungnya los. Katanya Mas Ali ini. Kalau cukup lah. Mas bawaan cukup. Kalau los kayak gini Mas, dipadukan dengan burung yang seperti apa? Saya kasih yang bawahnya agak dor Mas. Agak dor? Iya. Wah, ben ngopo Mas? Ben lost dor gitu Mas ya? Enggak Mas, saling melengkapi. Saling melengkapi, oke. Berarti lost tambah dor gitu Mas ya? Bukan lost dor tapi saling melengkapi. Gitu ya, oke oke, siap mantap mantap mantap. Wah, ini just nan. Kita coba tengok yang betina Mas ya? Oke. Ya betinanya montok nih, saya lihat dari sini aja udah montok nih. Dodo nih lo, dadanya mantap nih. Oke, gimana nih Mas, ini jatuh silsilahnya bagaimana? Ini jatuhnya cucu Dewi Sri, cucu Carok Mas. Dewi Sri, cucu Dewi Sri, cucu Carok. Wah mantap 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 mantap. Ini yang jelas-jelas dor ya. Kalau ini ya Mas, ini anaknya kompetisi ada yang Udah podium? Terbukti. Nah, terbukti ini anaknya ini juara podium ya Mas ya? Iya. Oke. Kayak kompetisi Mas. Kompetisi Mas? Iya. Kalau ini lari kemana Mas? Anak-anaknya Mas? Jambi ada. Jambi.
Jakarta ada. Jakarta. Cilacap juga ada. Cilacap ada. Yang sudah podium di mana? Di Jambi. Oh, di Jambi ternyata. Dulunya di Jambi udah podium sobat sembada. Nah, ini. Pak delok-delok ya pancen gini tenan. Kita coba Mas lihat katurangannya, Mas. Burung enak Mas, kenyal banget. Kenyal banget. Iya. Dadanya montok. Bener toh, dadanya montok. Tulangan kasar, kesukaan saya. Kasar, bulu halus. Bulu halus. Kasar. Kasar. Mata jernih. Mata jernih, wah dan misal, oh, burungnya yang bungkuk Mas ya. Saya juga seneng yang burung yang bungkuk-bungkuk kayak gini, wah mantap pokoknya. Pokoknya spesialis Mas ya, spesialis dor Mas ya. Iya Mas, ini buat nambahin sisi dornya ini. Wah, jangan mantap kan. Saya malah jadi pengen megang bro. Saya beli megang Mas. Jangan istimewa, istimewa tenang, istimewa, oke. Kalau ini indukan dari mana Mas ini Mas? Ini anak BMW Mas. Anak BMW, dari Bekasi, wah BMW mewah tenang. Terus untuk yang betinanya? Betinanya pakai Sangkuriang Meteor Mas. Sangkuriang Meteor, wah mantap. Ini kalau kerjanya sendiri burungnya bagaimana Mas? Burungnya? Ini mainnya los atas. Los atas? Tembak bawah cukup. Tembak bawah cukup, oh, jadi modelnya metilan Mas ya? Iya. Metilnya lunyu kalau bahasa Jawanya, metilnya enak gitu Mas ya. Betul. Kalau untuk yang metil lunyu itu, Pak lihat Mas, katur angkanya seperti apa aja tuh Mas? Ini burungnya panjang Mas. Panjang, oke. Okay. Sedang, burungnya halus, serat kasar. Serat kasar. Burungnya kenyal. Kenyal lagi Mas ya, oh kenyal, oke. Okay. Burungnya rapi Mas. Rapi, Pak lihat Mas, wah ini. Ini baru mau ganti bulu Mas. Oh, mau ganti bulu, mau mabung Mas ya. Ular 4 ini ternyata. Oke, oh iya, lebar. Bulunya juga bagus, kering. Terus lidinya kenceng Mas ya, tulangan lidinya kenceng. Oke. Untuk matanya Mas. Matanya jernih Mas. Mata kuning jernih Mas ya. Jernih. Jernih. Untuk tulangan Mas. Tulangan bagus Mas, kasar. Kasar. Dagingnya Mas, pegangannya ya, gimana pegangannya? Daging sih kenyal Mas. Kenyal. Pegangnya lurus, runcing. Lurus, runcing, agak keras. Wah ini, memang ciri-ciri burung yang bagus tuh mungkin seperti yang dibilangkan Mas Ali tadi. Oke, bisa saya pegang Mas, tak nonton Mas burungnya. Wah. Pegangan betul. Kenyal ternyata, oke. Kalau untuk burung yang los atasnya bagus ini Mas Ali padukan dengan burung yang seperti apa? Ini tak kasih betina yang bawahnya dor Mas. Bawahnya dor, wah mantep nih. Berarti paduannya dor nih. Biar kenapa Mas? Biar sama-sama nanti hasilnya los dor atau gimana Mas? Ya saling melengkapi aja Mas. Oh saling melengkapi, jadi nanti burungnya bok menawa los dor, bok menawa losnya apa nanti tergantung hasilnya di belakang gitu Mas ya? Yang penting saling melengkapi. Tinggal nanti pelatihan sama perawatan Mas. Oh iya, pelatihan dan perawatan sobat sembada. Oke, burungnya betinanya boleh lihat Mas? Iya. Pak, kurungin dulu Mas ya. Oh, ini dia burung yang cewekan Mas ya. Sebenarnya ini dulu burung yang favorit nih warnanya Mas. Menurut saya dulu. Kalau ini dari mana nih Mas burungnya Mas yang betina Mas? Ini dari Mas Acong Tornado Mas. Acong Tornado, wih semantep nih. Kalau rasnya Mas? Ini pakai Raden Sapuangan Duri Mas. Raden Sapuangan Duri, mewah juga ternyata. Karakternya Mas seperti apa sih Mas? Kalau kakaknya ini beda itu mati di lapak Mas. Mati di lapak? Komposisi, nggak kontrol. Komposisi dari atas berarti langsung mati gitu Mas? Iya. Pakai ngedornya itu Mas? Iya, langsung mati di lapak. Wih mantep, over CC. Jadi luas door lah ini burungnya. Adiknya nih Mas ya? Ini adiknya Mas, tapi beda ibu. Beda ibu saja. Tetap los door juga nih Mas ya pokoknya. Iya Mas. Yang los door kayak gini Mas, coba lihat Mas, katur rangkanya seperti apa Mas? Bulu halus. Bulu halus. Serat halus. Serat halus. Matanya jernih. Mata atau jernih ya. Larunya tipis. Tipis, runcing. Larnya. Larnya rapi Mas. Rapi larnya. Jadi larnya ini agak runcing Mas ya. Agak runcing, tetap ini lidinya tebal, kering Mas ya? Kering, oke. Okay. Dadanya Mas, lihat ini juga motor ternyata.
montok nih, montok nih. Montok sekali. Oke, mantap ya. Mantap. Runcing keras. Runcing keras juga sobat sepeda. Nah, kenyal. Burungnya kenyal. Wah, ini montok sekali. Prima dona kalau ceweknya nih. Oke. Wah, kayaknya sudah semuanya kita review Mas ya. Semuanya bikin ngiler sobat Merpati. Nah, itu. Nah, ngomong-ngomong kok di belakang ini kok masih banyak burung Mas? Ini burung mana atau gimana Mas? Enggak, ini pilihan Mas. Ini pilihan? Tapi sudah pada dividen, tapi belum dikirim Mas, tunggu waktu bisa sedikit. Nanti biarkan tubuhnya kuat Mas. Oh, sekarang enggak lagi ya. Oh, jadi gini sobat Merpati, ternyata di sini banyak burung yang bahan tetapi sudah pada inden dan sold out. Nah, oke. Jadi mungkin kalau sobat Merpati sobada ada yang mau menginginkan kerasnya dari Mas Santi bisa inden. Nanti saya taruh kontak kerasnya di bawah. Oke, sobat sobada. Dan ini indukan pamungkas dari Mas Ali. Nah, seperti apa nih Mas Ali indukan pamungkasnya? Tetap mewah gitu lagi. Tetap mewah ini. Ini masih salah satu maskot juga. Oh, maskotnya juga. Oke. Karena kenapa maskot jadikan maskot ini Mas terakhir? Ini anaknya karakternya los atas sampai bawah Mas. Los atas sampai bawah. Los itu 2000 Mas ya. Wah. Terus nih kayak gini kerjanya gimana Mas? Ini enggak bisa berlomba Mas. Enggak bisa. Ini aku bikin Mas, patah sayap tulang sama capet udang. Patah sayap sama capet udang? Iya, sama badannya ini kan nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Waduh, boleh dilihat. Nanti bisa sobat sepeda lihat. Ini, oh iya, patah. Oh iya, wah. Saking dornya nih, istimewa, istimewa sekali. Sampai dornya, ini rasnya apa nih Mas? Ini jatuhnya cukup gelar Mas. Baik, cukup dolar, oke. Terus untuk katur naganya Mas, tak nonton Mas, sampai ini kok montok sekali ini, kelarnya Mas, nonton Mas. Kelarnya semua, ini rapet, gede-gede, lentur Mas ya. Jadi anaknya ini karakter kebanyakan atas kepala. Atas kepala? Oh gitu, memang karakter dari sananya atas kepala Mas ya? Oh berarti induknya tuh karakter atas kepala, luas sampai bawah dor Mas ya? Wah oke sekali. Ini kalau dilihat burungnya memang di depannya dadanya Mas ya, ker Mas ya. Oke bisa dilihatkan dari kamera ke depannya Mas. Ker nih burungnya. Oke matanya sudah bersih Mas ya? Matanya bersih. Runcing juga Mas ya paruhnya Mas. Oke. Ini kalau burungnya luas dor dari atas apa? Betinanya warna apa nih Mas? Sekarang tak jodohin sama anak Bimanyu Mas. Anak Bimanyu? Luas juga Mas itu Mas ya? Iya Mas. Luas dor juga? Wah ini berarti buat eksperimen saya maunya. Eksperimen? Nanti kalau mati gimana Mas? Anak-anaknya Mas? Ya semoga nggak mati Mas. Nggak mati. Berarti ini settingnya dibutuhkan baru tuh Mas ya? Ini baru Mas. Settingan baru sama anak Bimanyu Mas. Oh iya iya, oke. Anak bunganya yang mana Mas? Sama itu Mas. Wah ini ternyata anak Bimanyu sobat. Jadi memang burungnya juga halus Mas ya? Halus Mas. Jambrong juga Mas ya? Jambrong juga ternyata. Oke. Lihat apa lagi tuh Mas? Larnya Mas? Lincip ya, oke. Okay. Lentur juga Mas ya. Lentur juga. Kenyal. Matanya putih bagus. Mata putih ya. Oke, mata putih. Pokoknya ini juga montok nih. Dadanya juga montok Mas ya. Kenyal juga nih Mas ya. Kenyal. Wah ini. Idola juga nanti kalau burung yang lost door sama burung yang lost door hasilnya bagaimana? Masih nanti kita coba Mas ya. Wow. Kita ini soalnya saya temuin permintaan juga Mas. Permintaan buatin burung yang benar odor tenan. Wah ya biar nanti biar buat kompetisi itu maknyus. Wah ini idola buat tontonan berapa Mas? Buat tontonan juga mantap kalau saya
lihat burung yang losdor, weh. Mantap. Yang punya gebrin itu juga, wah, ini mantap doroku gitu ya. Oke, siap. Ini losdor semua. Kayaknya semua burungnya, indukannya punya Mas A ini losdor semua. Losdor semuanya pokoknya dijamin mantap. Tapi itu tadi Mas ya, tetap harus Indian Mas ya. Indian bisa, nunggu ready bisa Mas. Nunggu ready bisa, oke. Ya, udah selesai kayaknya dari hidupan dari pertama sampai yang terakhir atau pamungkas ini udah kita review semuanya. Tapi ya kebetulan ready stocknya nanti masih nunggu atau inden. Nah, jadi nanti kalau mau inden bisa kontak langsung ke WA-nya Mas Ali ya. Atau nanti bisa diikuti di Facebook-nya atau ke Instagram-nya Mas ya. Kalau untuk Instagram-nya apa Mas? Yumna Tim Yogyakarta. Yumna Tim Yogyakarta. Untuk Facebook-nya? Tata Alta. Oke, nanti bisa teman-teman semuanya bisa di-add atau di-follow IG dan Facebook-nya. Nah, itu dulu. Wah, kita kayaknya sudah lama nih Mas ya, sudah sampai sore nih. Udah mau jam 5, udah mau gelap. Nah, jadi kalau nanti Sobat Merpati ingin tanya-tanya lagi, langsung kontak aja sama Mas Ai langsung Mas ya, bisa jawab langsung. Saya dari Sembada Merpati mengucapkan banyak terima kasih. Tune di Sembada Merpati. No.